Anjing pintar. Seekor anjing setia yang selamat dari kebakaran hutan di California Utara melindungi reruntuhan rumahnya selama sebulan sampai pemiliknya kembali. Setelah fire camp besar terjadi pada 8 November, Andrea Gaylord terpaksa meninggalkan rumah paradise-nya tanpa anjing-anjingnya, Madison dan Miguel. Percaya bahwa bayi bulunya akan selamat dari kebakaran hebat, ia berhubungan dengan sukarelawan penyelamat hewan, Sheila Sullivan, untuk membantu memeriksa apakah mereka baik-baik saja. Sullivan melihat Madison di properti milik Gaylord yang terbakar, tapi karena anjing campuran Anatolia Shepherd itu dalam kondisi yang memprihatinkan dan menjaga jaraknya, ia memberinya makanan dan air sebagai gantinya. Ia juga membantu mengembalikan saudara Madison, yaitu Miguel, dari tempat penampungan di Citrus Heights, sekitar 85 mil jauhnya. Ketika perintah evakuasi dicabut hampir 1 bulan kemudian, Gaylord dan Miguel akhirnya kembali dan bersatu kembali dengan Madison. Keluarga itu mungkin kehilangan rumah mereka dalam kebakaran, tapi setidaknya sekarang mereka semua kembali bersama. Sullivan juga telah membantu membuat halaman GoFundMe untuk membantu mereka kembali berdiri.